Komunitas minta besi di bawah pimpinan Karen Kapto. Nah, kondisi sekarang ini di lokasi Jalan Muhammad Tahir, Kompleks Lating, RT RW 004, 002 Kelurahan Jungaya, Kecamatan Tamalate. Pasca kebakaran pada tanggal 11 Agustus, yang menghabiskan rumah sekitar 100 lebih rumah yang terbakar di lalap si jago merah. Komunitas Muntah Basia melakukan kunjungan sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan kepada para korban bencana kebakaran yang menimpa warga Kampung Lipting, Jalan Muhammad Tahir, Kelurahan Jongaya, Kota Makassar, Kamis, tanggal 19 Agustus tahun 2021. Ketua Komunitas Muntah Basia datang langsung dan menyerahkan langsung bantuan. Juga hadir DRS Hatta Hamzah Karaeng Gajang selaku penasehat pada Komunitas Muntah Basia Sulawesi Selatan. Kedatangan rombongan komunitas ini disambut sejumlah warga yang tampak begitu antusias menerima bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Musibah kebakaran yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus tahun 2021 yang lalu menghanguskan sedikitnya 110 rumah yang dihuni sekitar 397 jiwa. Hal ini yang kemudian menggugah simpati Komunitas Muntah Basia untuk turut andil dengan turun langsung menyerahkan bantuan yang tentunya dapat digunakan para korban bencana agar dapat bertahan hidup. Kondisi sekarang ini, pasca kebakaran pada tanggal 11 Agustus, yang menghabiskan rumah sekitar 100 lebih rumah yang terbakar di lalap si jago merah. Nah, inilah salah satu perkumpulan pencinta Muntah Basia. Pencinta Pasirianta Muntah Basia. Pasirianta Muntah Basia Sulawesi Selatan. Muntah Basia Sulawesi Selatan yang ingin menyerahkan bantuan langsung kepada korban kebakarannya di lokasi Jalan Muhammad Tahir, Kompleks Lating, RT RW 004, 002 Kelurahan Jungaya, Kecamatan Tamalate. Kita temui ketua rombongan. Iya. Beliau kerenta untuk memberikan kerenta pu memberikan keterangan sedikit terkait masalah adanya tersentuh hati grup ini untuk bisa memberikan bantuan. Jadi kami Ketua Umum Pasirianta Muntah Basia turut prihatin atas korban kebakaran. Maka kami semua mengumpulkan anggota untuk turun mencari dana. Kemudian kita serahkan kepada yang bersangkutan. Mungkin seperti itu. Oh iya, penyampaian saya dan saya. Assalamualaikum. Karena tadi itu dan di tengah masih terbatasnya sumber penghasilan di masa pandemi saat ini, tutur DRS Hatta Hamzah Karaeng Gajang. Karaeng Tapu selaku Ketua Umum Komunitas Muntah Basia mengatakan, pihaknya sangat prihatin akan musibah yang terjadi dan terbilang cukup besar tersebut. Tentu tidak mudah untuk menerima kenyataan pahit seperti ini. Kami turun ke lapangan selain untuk melihat langsung kondisi pemukiman warga yang terkena musibah ini sekaligus untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada para korban agar tetap semangat dan tabah. Katanya, sementara DRS Hatta Hamzah Karaeng Gajang mengajak masyarakat yang tertimpa musibah agar tidak larut merenungi musibah akan tetap semangat dan mengingatkan ke warga bahwa Tuhan tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan umatnya sehingga dalam kondisi apapun tetap bersyukur. Dengan adanya musibah kebakaran tersebut, DRS Hatta Hamzah Karaeng Gajang berharap agar semua pihak dapat lebih meningkatkan kewaspadaan akan bahaya dari hal sepele yang bisa berakibat fatal. Tutupnya. Nah itu tadi penyerahan bantuan kebakaran peduli kemanusiaan bencana di lokasi Jalan Muhammad Tahir, Kompleks Lating, RT RW 004, 002 Kelurahan Jungaya, Kecamatan Tamalate. Nah ini salah satu rumah yang kebakaran yang menghabiskan sekitar 100-an lebih rumah yang terbakar hangus di penduduk padat. Tapi ada satu keajaiban. Ini adalah salah satu rumah yang pas di tengah
tidak terbakar. Padahal di samping kiri kanan, belakang, semuanya hangus dilalap si jago merah. Demikian Selebes Magazine memberitakan, editor Mustafa Kamal. Yeah.